Kalau memang sudah ada santri Kristen di sini, di sini sudah ada masjid kecil. Dan akan kita bangun juga gereja kecil di tempat itu. Okay. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kulanan dan sebagainya. <silence> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah Pemirsa rahmatullah Ada banyak diretan kontroversi yang disebabkan oleh Panji Gumilang ya, Bahwa Panji Gumilang ini memang terus-terusan membuat sesuatu yang menghebohkan publik memang Nah Kali ini ada kabar mengejutkan bahwa pimpinan Pondok Pesantren Azetun Az Indramayu Panji Gumilang ini berniat membangun gereja dan pesantren Kristen di lingkungan Pondok Pesantren Azetun Az Indramayu. Nah, rencana dibangunnya pesantren Kristen dan gereja di dalam Ponpes Azetun Indramayu ini diungkapkan atau dibocorkan sahabat Panji Gumilang yang beragama Kristiani yang bernama Pak Robin Simanulang. Jadi dia membongkar rencana tersebut. Pak Robin Simanulang ini adalah sosok non muslim yang kemarin viral karena ikut serta dalam pelaksanaan sholat Id di Masjid Rahmatul Alamin Az-Zaitun ya. Nah, Pak Robin Simanulang ini seb sebagaimana video yang akan kita saksikan nanti bahwa dirinya menyampaikan bahwa pendeta dan Panjik gemilang berencana mendirikan gereja dan pesantren khusus umat kristiani di Pondok Pesantren Az-Zaitun. Tak hanya itu bahkan Syekh Panji Gumilang ini juga berencana untuk membangun seluruh ya seluruh rumah ibadah umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, yuk langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Ataupun komunikasi dari Panji Gumilang dengan pemuka lintas agama ini seperti apa, Pak? Ada tradisi yang menurut saya istimewa, tapi di sana itu sebuah tradisi biasa-biasa ya, saja. Okay. Kalau ada event penting, khususnya satu Muharram mm -hmm. itu pasti dihadiri oleh seluruh akan diundang. Mm -hmm. Itu toko-toko umat beragama dari berbagai agama. Hmm. Okay. Itu sudah menjadi tradisi di sana. Di samping itu, seh Al ini, kalau setiap Natal, itu selalu mengirim kartu ucapan Natal okay. kepada para kenalannya yang Kristiani, atau kepada pendeta yang dia pun belum kenal, tapi tawa lamanya itu dikirim kartu Natal, mm -hmm. dan itu ditulis dalam bahasa Arab. Juga, okay. jadi tidak menghilangkan identitasnya, iya, ditulis itu. Mm -hmm. Itu jadi tradisi menjalin hubungan dengan antar umat beragama itu, hai itu tradisi yang baik di sana. Okay. Tradisi yang baik. Uhum, uhum. Lalu bagaimana kalau kita ngomong tradisi ini juga soal konsep ya, Pak Robin. Konsep yang kemudian sempat kita tahu juga uh, Panji Gumilang ini seperti menantang pendeta atau pastor-pastor untuk beri santri Kristiani untuk ada di Al-Zaitun. Betul begitu hmm, Pak Robin? <laughs> <laughs> itu saya jelaskan ya. Iya, <laughs> itu seperti apa? Itu tahun 2004. Mm -hmm. Itu tadi kartu Natal saling akhirnya seorang pendeta, pendeta Rudi, Pendean dari GPIB Koinonia di Jakarta, di negara itu. Wah itu mengajak jemaatnya, Kelja itu. Uh -huh. Sekitar 200-an orang. Untuk? Untuk? Ya berkunjung lah. Oh, oh. Karena ada kiai mengirimkan kartu natal. Oh. dengan Seperti atribut, balasan. Dengan atribut Islam sedemikian rupa. Dan dia mau menghargai itu dia bikin surat bisa kami datang ya oke dah. pantesan ya kemarin kita melihat video bahwa di Masjid Rahmatan al Alamin Az Zaitun itu bukannya dipakai sholat bukannya dipakai ngaji tapi malah dipakai ritual agama umat Kristen ya perlindungan Tuhan terima kasih Bapak ini doa kami ucapan syukur kami nama Yesus Haleluya mungkin berkaitan dengan acara satu Muharram ini karena mereka atau pendeta-pendeta itu diundang oleh Panji Gumilang ya ini masjid kok dipakai ibadah umat lain ini kan ngawur sekali ini menodai masjid Allah yang suci ah, pada saat itu dia disambut ya ah, pada saat itu Panji Gumilang ngobrol-ngobrol kalau ada santri Kristen di tempat ini, kami menunggu. Nah, tapi kemudian dalam kata sambutannya, Syekh juga bilang, kemukakan. Tadi saya ngomong sama pendeta, saya bilang, nah. kalau ada santri Kristen hmm. di sini akan kita didik menjadi Kristen yang baik. Hmm. ya. Yeah kalau ada santri Kristen di sini di sini akan didik menjadi Kristen yang baik. Coba bayangin di tidak hanya orang Kristen, orang Kristen Islam kan ada di situ. Bisa jadi bentrok ini. Mereka saling debat dan akhirnya kelahin kacau ini. Dan kalau memang sudah ada santri Kristen di sini, di sini sudah ada masjid kecil dan akan kita bangun juga Gereja kecil hmm. di tempat itu. Jadi jelas akan dibangun gereja. Juga tempat-tempat ibadah yang lain, kul, anan, sebagai. Hmm. Begitu pula ibadah tempat itu... ibadah yang lainnya. Wah, jadi lengkap itu hanya Kristen. Tujuannya dari Pak Panji gumilang kalau Pak Robin melihatnya, untuk apa mengundang santri kristiani ada di Al Zaitun yang mungkin kita tahu Al Zaitun ini kan pondok pesantren, suatu yayasan pendidikan berbasis agama. Hmm. Ya, saya kira itulah dia ya. Bahwa pondok pesantren ini modern, dia bersemangat pesantren, bersistem modern. Oke, jadi, alasannya modern, ya, modern tapi liberal, mencampur adukan semua agama ada di situ. Wah, kacau ini, baik. Jadi, pemirsa, begini ya, pada dasarnya syariat Islam itu kan menyuruh umat Muslim untuk memberi keamanan bagi eh, para ahli kitab atau non-Muslim dalam menjalankan ibadah mereka. Nah, karena karena itu pula Islam memerintahkan agar gereja ataupun rumah ibadah lain itu supaya tetap berdiri sebagaimana adanya tanpa adanya penghancuran dan semacamnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat ke-40 ya. Nah, tapi di sini yang menjadi permasalahan adalah bahwa ada sosok pemimpin ya atau tokoh muslim bisa-bisanya berencana atau berwasiat akan membangunkan gereja bagi penganut agama lain. Nah, kalau orang non-muslim mau bikin gereja di Indonesia, maka saya kira silahkan saja, gak ada masalah. Tapi di sini yang menjadi masalah adalah orang Islam membangunkan gereja. Ini yang perlu diperhatikan. Lantas, bagaimanakah hukumnya? Nah, menilik dari pendapat madhab Imam Syafi'i, ya, seandainya seseorang ini berwasiat untuk membangun gereja, ya, maka wasiat itu batal karena membangun gereja ini adalah maksiat. Begitu juga merenovasinya dan tidak ada perbedaan baik orang yang berwasiat itu adalah muslim ataupun kafir, sama-sama batal ya. Begitu juga seandainya wakaf untuk gereja, maka wakaf tersebut batal pula. Baik orang yang wakaf adalah orang muslim ataupun kafir. Maka pembangunan gereja, renovasi maupun pemugaran gereja adalah maksiat pelakunya muslim atau kafir. Inilah syariat Nabi Muhammad SAW, ya, yes, sebagaimana di, dikutip pendapat Imam Syafi'i. Jadi dari sini jelas wasiat seorang muslim dengan hartanya sendiri untuk membangun gereja, maka wasiat itu bakal, batal, tidak boleh dijalankan pemirsa. Kita tilik pula pendapat dari Imam Madhab Maliki bahwa tidak boleh seseorang bekerja pada sesuatu yang Allah haramkan ya. Jadi tidak boleh pula menyewakan rumah seorang atau menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya sebagai gereja. Juga tidak boleh menyewakan hewannya ya kepada orang yang akan membawanya ke gereja. Ini madhab maliki seperti itu. Nah, jadi kita ini memang hidup di daerah dengan beragam agama. Tentu kita mengedepankan sikap toleransi terhadap agama lain. Tapi caranya tidak demikian. Kalau non muslim mau membangun gereja dengan uangnya sendiri, maka silakan. Cara toleransinya adalah tidak perlu kita ganggu, tidak perlu kita usik gereja itu. Sudah itu saja lakum dinukum waliyadin, begitu kan. Bukan menjanjikan mereka akan membangunkan gereja dan pesantren Kristen lah di wilayah Azjetun pula ini apa ini ya. Ya ini uangnya loh, kan lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Lagian nanti kalau di Aziatun ada pesantren Kristen tentu akan ada gesekan internal di dalamnya akan ada tawuran karena perbedaan keyakinan dan mungkin saja itu terjadi ya. Apa bisa Pak Panji bilang menjamin ya kalau di Aziatun ada pesantren Kristen terus di sana santri-santrinya akan bisa hidup berdampingan dengan santri Islam ya kalau santri satu ketemu dengan, dengan santri lain pas lewat mereka berbeda keyakinan maka tentu mereka akan debat dan lama-lama akan akan terjadi bentrok tawuran kan maka disinilah perlunya kita mengikuti pendapat ya madhab imam syafi'i maupun maliki sebagaimana yang telah saya paparkan tadi bahwa orang islam apabila berwasiat hartanya untuk membangun gereja maka wasiat itu batal jadi tidak boleh dilaksanakan ya jadi baik pemirsa bahwa sebenarnya ada video lain bahwa Ki Saat Akil ini juga sempat kecewa kepada pemerintah karena Azetun kok tidak masuk ke dalam daftar merah ya. Hmm. Pesantren yang sudah terpapar radikal kata Pak Jenderal Boy Rafli BNPT 198 pesantren. Terus saya telepon Pak kurang bu, luwe ku Luwe Ternyata saya baca Az-Zaitun belum masuk. Jadi ia ya setuju nih harus masuk ke dalam daftar merah karena Panji Gumilang ini kan kerap membela Israel. Kemarin juga lagu salam Yahudi juga dinyanyikan di Az-Zaitun. Kemudian ada khutbah aneh ya ini harus ditindak tegas cepatnya oleh pemerintah. Kalau tidak memang berbahaya. Oke, okay, wallahu Terima kasih itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.